Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapan sih kita bisa gajian dari fitur monetisasi bintang. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan di pokok pembahasan ya, teman-teman bantu support channel saya terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang fitur bintang. Nah, fitur monetisasi bintang itu adalah fitur yang paling mudah didapatkan oleh kreator-kreator Facebook. Nah, di sini apa sih syarat untuk mendapatkan fitur monetisasi bintang? Itu sangat mudah sekali ya. Yang pertama, minimal pengikut kita harus 500. Cukup 500 pengikut saja selama 30 hari. Jadi setelah kita punya pengikut 500 pengikut ya, itu selalu kita tunggu 30 hari kemudian, itu pasti dapat notifikasi untuk memonetisasi fitur bintang. Nah, fitur bintang ini kita dapat penghasilan dari mana? Nah, mungkin di fitur-fitur monetisasi lainnya ya, seperti instream atau iklan instream, itu kita dapat penghasilan dari konten berupa video ya, dari orang yang nonton video, dari viewer, dari iklan ya. Semakin banyak viewer, semakin iklan banyak muncul, kita akan pendapatan kita akan semakin banyak. Nah, kalau di fitur bintang ini atau stars beda sekali ya. Itu fitur bintang itu kita dapat uangnya dari berupa gift atau saweran, atau kalau ada orang yang mau ngasih kita bintang baru kita bisa mendapatkan penghasilan. Jadi nggak tergantung sama viewer videonya, meskipun viewernya banyak, kalau nggak ada yang ngasih bintang ya percuma, kita nggak dapat penghasilan. Nah, itu seperti sebaliknya juga ya, meskipun viewernya dikit, tapi kalau banyak orang yang mau ngasih kita bintang atau gift ya berupa stars, itu kita akan bisa mendapatkan penghasilan dari fitur bintang ya. Jadi saya jelaskan di sini, pastinya fitur bintang itu pendapatannya bukan dari viewer atau iklan, tapi dari orang yang mau ngasih kita gift berupa bintang atau star ya, istilahnya berupa saweran. Nah, baru berapa yang bisa dicairkan? Nah, di situ ya, 100 bintang itu kalau dijadikan dolar itu sama dengan 1 dolar. Nah, 100 bintang itu jika ditukar dijadikan dolar harganya cuma 1 dolar, yang receh banget. Jadi kalau orang tiba-tiba ngasih kita bintang 100, banyaknya 100 ya, itu kita dapat 1 dolar. Nah, untuk pencairan di fitur bintang ini kita harus menghasilkan sebanyak minimal 100 dolar baru bisa dicairkan. Nah, kalau dihitung-hitung sama bintangnya, jadi kalau 100 dolar kita cuma dapat 100 bintang maksud saya, kita cuma dapat 1 dolar. Untuk mencapai 100 dolar kita ya harus membutuhkan 10.000 bintang. Jadi kalau ada orang yang mau ngasih kita jumlahnya bintangnya sampai 10.000, nah itu baru kita bisa gajian. Kalau yang ngasih cuma receh-receh, cuma 25 bintang atau 5 bintang ya, itu dikumpulin dulu, dikumpulin sampai 100 atau 10.000 ataupun 100 dolar kalau ditukar jadi dolar. Nah, beda kalau iklan instream dan iklan diril itu bisa digabung pendapatannya ya. Misalkan iklan instream dapat 50 dolar, iklan diril dapat 50 dolar, itu digabung bisa 100 dolar. Namun kalau di fitur bintang ini nggak bisa digabung dengan instream atau reel atau langganan ataupun bonus. Ya nggak bisa, itu berdiri sendiri fitur bintangnya. Jadi kita harus mengumpulkan sampai 100 dolar ataupun 10.000 bintang baru kita bisa gajian di fitur bintang. Nah, bagaimana cara agar kita dapat penghasilan banyak dari fitur bintang ya? Teman-teman harus rajin-rajin bikin konten, gak hanya di video ya, harus upload foto. Nah, bintang itu bisa dapat dari foto. Makin kita banyak upload foto yang menarik, jika ada orang yang mau ngasih bintang, kita juga bisa
memperoleh pendapatan saya ya. Jadi nggak cuma di video saja, foto juga bisa dikasih bintang. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing-sharing hari ini. Jangan lupa sekali lagi, teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.